Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Ada berita dari siapa ini guys? Jadi ada berita dari Nyoman Paul dan juga Nabila Takia pada hari ini. Jadi buat kalian stay tune terus di sini. Di mana hari ini Nabila Takia dan juga Nyoman Paul ya, mereka ini lagi berada di rumahnya Paptu. Jadi Paul sama Nabila ini ke rumah Paptu guys hari ini sebelum mereka ini manggung bareng ya. Nah, di mana yang menarik perhatian kira-kira? Kalian tahu enggak sih? Apa namanya? Ini tuh ada apa sih kok Paul sama Nabila tiba-tiba ke rumahnya Paptu? Jadi guys, ternyata hari ini Paul dan juga Nabila Takia ini ke rumahnya Paptu buat latihan ya untuk duetnya hari ini. Di mana hal itu diungkapkan langsung oleh Paptu ya saat Nabila ini sama Paul ya disebutkan lagi live sama Roni ya. Di situ bilang katanya lagi latihan pecah suara guys di situ ya. Ternyata lagi latihan. Jadi kemungkinan besar hari ini Paul sama Nabila bakalan duet, kayaknya ini lagu baru ya. Karena apa? Karena mereka latihan. Ya latihan buat pecah suara itu tadi ya. Kalau biasanya kan enggak ya, karena mungkin udah pernah sering ngebawain lagu. Kayaknya ini bakalan beda banget lagunya. Jadi sampai ke rumahnya Paptu ya, jadi biar semakin bagus tentunya. Buat kalian semuanya jangan sampai ketinggalan nanti ya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Gak sabar banget ya, kira-kira lagu apa yang akan dibawakan Paul sama Nabila. Dan kita doakan semoga penampilannya lancar ya, penampilannya banyak yang suka dan mereka nanti bisa diundang di acara-acara lainnya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Paptu ya yang sudah memberikan ilmu ya untuk panel.